Saudara, pariwisata berbasis olahraga kini menjadi primadona pariwisata nasional. Dua daerah di Kepulauan Riau, yakni Batam dan Bintan, menjadi bagian dalam pelaksanaan event pariwisata olahraga tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, Bintan akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan F1, sedangkan Batam menjadi tuan rumah turnamen golf internasional yang akan digelar pada bulan September. Event balapan seperti F1 ini sedang menjadi primadona di Indonesia. Setelah sukses dengan event balap MotoGP dan F1 di sirkuit Mandalika, dalam waktu dekat juga akan digelar seri balap Formula E di DKI Jakarta. Pariwisata berbasis olahraga ini menjadi primadona. Kemarin Mesut Ozil datang, Pak, ke kami, dan ini juga bagian daripada yang akan kita kembangkan di Bintan, karena akan ada F1 di Bintan, dan di Batam ini akan ada beberapa event olahraga seperti golf. Kapan, Bro, golf berikutnya? September ada golf. Jadi semua event-event berbasis olahraga yang untuk digunakan sebuah kebangkitan yang terjaga momentumnya ini akan kita dukung. Sandiaga mengatakan semua event olahraga yang bertujuan menjaga momentum kebangkitan pariwisata akan Kementerian dukung. Demikian Aloysius Andiwardana melaporkan.